Assalamualaikum, dulu ketemu lagi dengan Pak D Jalan-Jalan. Selamat datang di Pak D Jalan-Jalan. Yang sudah setia ngikuti video ini Pak D Jalan-Jalan, saya ucapkan terima kasih. Yang masih pertama kali datang di Pak D Jalan-Jalan, saya ucapkan selamat datang di Pak D Jalan-Jalan. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat apa saja. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dulur-dulur semuanya. Kali ini Pak Di jalan-jalan di Kecamatan Karangan, tepatnya di Desa Karangan Trenggalek. Dulur-dulur semuanya, itu mengarah, kita sekarang mengarah ke sebelah, ke arah utara dulu, mengarah ke Pasar Karangan. Rencananya kita sore ini jalan-jalan, sekali lagi itu tadi jalan-jalan menuju ke Pasar Karangan, tepatnya di perempatan Karangan Trenggalek. Nah, kita sudah sampai di perempatan Karangan Dulur atau di Pasar Karangan, karena depan itu lampu merah perempatan Karangan Trenggalek. Kita masuk ke tempat parkir di Pasar Karangan Dulur. Sore ini Pak D bersama keluarganya Pak D rencananya mau beli takjil di seputaran Pasar Karangan ini dulu. Ya, pasar ini kalau sore banyak yang jual makanan dulu semuanya, mulai sate, terus yes, bakso, terus buah, macam-macam dulu semuanya. Tempat ini adalah tempat terakhir yang ramai kalau menuju ke arah Pacitan itu dulur-dulur semuanya. Kalau dari kota sekitar 5 km setelah tempat ini yang ramai lagi, kita nemukan tempat kalau menuju ke Kabupaten Pacitan itu di Kecamatan Panggul. Jaraknya kurang lebih kalau dari Pasar Karangan ini sekitar 50 km dulur-dulur semuanya. Atau berapa ya, mungkin ada dulur-dulur yang lebih paham, silahkan komen di kolom komentar. Kayaknya Budi mau beli sate ayam itu. Depan itu sate ayam Madura, biasanya yang terkenal ini kalau di sekitaran sini adalah sate ayam Madura dulur. Budi sudah pesan, kemudian kita jalan-jalan lagi di seputaran sini, di seputaran Pasar Karangan itu. Terdapat toko-toko aneka kebutuhan di sebelah kanan kita, dan sebelah kiri kita adalah kebanyakan angkringan yang buka sore sampai malam hari semuanya. Seperti yang disampaikan Pak D tadi, kalau mengarah menuju ke Kecamatan Panggul, khususnya kalau malam hari, ini adalah tempat terakhir yang ramai nih tuh. Nah, kita bisa beli makanan, jajanan, ataupun oleh-oleh atau istirahat kalau perjalanan panjang menuju ke Kecamatan Panggul atau mengarah ke Kabupaten Pacitan. Coba menuju ke arah jalan raya itu dulu ya, gimana trafiknya, sudah ramai atau masih sepi. Ini sekitar jam 4:30 sore. Ini video ini dibuat sama Pak D puasa berapa ya kemarin itu, puasa 18 atau 17 ya dulur-dulur semuanya. Nah, kita mengarah ke jalan utamanya kalau ke kanan menuju ke Kecamatan Panggul ataupun ke Kabupaten Pacitan. Kalau kiri, ke kiri yang lurus menuju ke Kabupaten Ponorogo. Kalau yang ke kanan mengarah ke Trenggalek kota. Perempatan Karangan
pasaran, pasarannya wage lur. Ayo wage yo. Bengong. What's up, this time, what's left, this time.